Tanya dari lah. Saya sebut pasal ni tuan-tuan, Masya Allah, orang yang duk tengok kita dalam YouTube, dia duk komen macam-macam. Ustaz tu dulu kahwin macam mana? Malam ni aku nak buka kisah aku kahwin. Zaujah aku ada malam ni, tolong tanya dia. Orang perempuan, tolong tanya isteri saya. Saya kahwin tuan-tuan, tanya dia. 500 je tuan-tuan. Saya bagi kat pak mentua saya RM500. Pak mentua saya tanya, hang ada berapa? 500 ya. Nak kahwin? Siapa kata tanda? Bodoh. 500 ya saya ada, tapi saya nak kahwin. Saya bagi 500. Pak mentua kita tuan-tuan, Masya Allah, faham Islam. Arwah. 500 lah kata. Kita buat kenduri ayam sudah. Kenduri ni sunat ke wajib ke tak? Sunat ke wajib? Lembek lah orang Masjid Batu. Sunat. Ada duit buat kenduri. Tak ada duit, tak payah buat. Sebab itu sekarang ramai budak muda berzina. Salah kita. Letak sampai 10,000. Buat apa? Anak belajar universiti 10,000. Ya Allah, peliklah kita ni macam jual anak. Dah lah salam cakap. Dengan pengantin tibai, dengan orang datang tibai, semua dia nak tibai. Tak bagi peluang langsung. Dah lah keluarga pengantin dah tibai sampai 10-15 ribu. Orang datang makan nasi pun dia tibai. Salam cakap, cakap-cakap kosong muka lain macam tu. Telaka kan. Dia main makan terkedarah penuri aku. Ringgit pun tak lagi. Ini kira duit ya. Duit bukan buat mati pun. Pelik lah kita pun. Cakap orang marah kita ni. Ni kalau aku ni, ni masuk YouTube orang pedih aku pula ni. Aku kahwin tak ada pelamin tuan-tuan. Aku kahwin tak ada sanding. Aku kahwin tak ada persalinan. 7-8 lah. Jubah ni lah, jubah ni. Mahar yang kita bagi, mashaf Al-Quran. Aku bergaduh dengan Tuan Naib. Mampus dah pun Tuan Naib tu. Kita nak akad nikah, kita lafaz mahar, mas kahwin aku sebuah mashaf Al-Quran. Dia tak goncang, dia tak ni. Stop dia dah. Boleh stop lah dia dah. Saya tanya, pasal apa stop? Mana ada orang buat mas kahwin sebuah mashaf? Tu dulu zaman Nabi Muhammad dulu. Sayyidina Ali, mahar dia kul wallah. Kan? Depa tu memang betul tak ada duit. Takkan hang bagi sebuah mashaf? Aku cakap dengan Tuan Naib, aku tak ada duit. Kan payah? Yang tu pun nak pertikai. Mahar kita, lafaz mahar sebuah Al-Quran, sah ke tak sah? Sah. Janji ada mahar.